Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan mereview serta membahas sebuah series yang berjudul Alice in Borderland. Series ini dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Kento Yamazaki, Tao Tsujiya, Ai Asina, Nijiro Murakami, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Series ini terdiri dari 2 season, yang mana dalam satu seasonnya terdiri dari 8 episode. Di video ini, saya akan membahas season pertamanya terlebih dahulu. Series ini akan mengisahkan tentang permainan mematikan, di mana setiap peserta harus memenangkan permainan untuk bertahan hidup. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler. Tujuan dari spoiler ini untuk memberikan penjelasan bagi kalian yang sudah menonton seriesnya namun belum memahami isi ceritanya. Maka dari itulah, saya menyarankan kepada kalian agar kalian menonton seriesnya terlebih dahulu jika kalian belum menontonnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Arisu yang menghabiskan hari-harinya dengan bermain game. Arisu memiliki adik yang berbanding terbalik dengan dirinya. Adik dari Arisu lebih suka menghabiskan waktunya untuk bekerja dan mencari uang. Arisu sangat merasa tertekan terhadap perintah ayahnya yang selalu menginginkan agar Arisu menjadi orang yang pekerja keras. Di kehidupannya, Arisu beruntung sekali memiliki kedua sahabat yang selalu ada dan menghiburnya di saat pikirannya sedang kacau. Di kala itu, Arisu mengajak kedua sahabatnya yang bernama Chota dan juga Karube untuk bersenang-senang ke tengah kota. Hal ini dilakukan Arisu bersama kedua sahabatnya untuk menghilangkan beban pikiran yang dia rasakan. Saat tengah bersenang-senang, Chota mengatakan jika ada kembang api yang sangat indah. Perbuatan mereka yang mengganggu lalu lintas jalanan pun membuat beberapa polisi langsung mengejar mereka. Saat Arisu bersama sahabatnya bersembunyi di kamar mandi, aliran listrik pun tiba-tiba mengalami mati. Arisu kemudian mengajak kedua sahabatnya untuk mengecek keadaan di luar ruangan. Anehnya, tempat itu terlihat sangat sepi dan juga sunyi. Ketika Arisu berjalan ke tengah kota, betapa terkejutnya dia setelah melihat keadaan kota yang sangat sepi dan tak ada satupun orang. Ketika hari mulai malam, Arisu bersama kedua sahabatnya pun saling bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Tak lama dari itu, muncullah sebuah tulisan dari layar bangunan yang mengucapkan selamat datang kepada semua orang jika permainan akan segera dimulai. Arisu bersama kedua sahabatnya pun dibuat semakin bingung dengan maksud dari semua ini. Di sebuah gedung, terdapat sebuah tanda permainan yang kemudian didatangi oleh Arisu dan sahabatnya. Saat memasuki tempat itu, terdapat perintah agar tiap orang mengambil ponsel yang telah disediakan. Tak lama kemudian, datanglah kedua orang asing yang ingin bergabung ke dalam permainan. Ketika para peserta sudah siap, permainan pun dimulai. Semua peserta harus keluar dari dalam gedung dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jika waktu telah habis, gedung ini akan terbakar secara otomatis. Arisu pun tak paham dengan maksud permainan ini. Saat Arisu mulai masuk ke dalam gedung, dia diberikan pilihan pintu antara hidup dan juga mati. Seorang peserta yang tak sabar pun, dia langsung membuka pintu bertuliskan hidup yang kemudian dia pun tewas. Kini, Arisu pun mulai paham dengan permainan ini.
Permainan ini menyuruh para pesertanya untuk memilih pintu yang benar. Saat Arisu memasuki gedung ini, dia teringat sebuah peta tentang ruangan di dalam gedung. Arisu pun mencoba memahami tentang arah ruangan yang menuju keluar gedung. Dan tepat sebelum waktu habis dan gedung ini terbakar, Arisu bersama sahabat dan juga salah satu peserta pun akhirnya berhasil keluar. Dengan demikian, permainan pun berakhir. Dari dalam ponsel, setiap orang mendapatkan waktu 3 hari untuk hidup atau yang disebut dengan visa. Apabila waktu atau visa ini telah habis, maka mereka semua akan mati. Dan untuk memperpanjang visa ini, mereka perlu memainkan sebuah permainan. Cerita kemudian beralih ke seorang wanita bernama Yusagi yang memiliki hobi mendaki gunung bersama ayahnya. Beralih ke Arisu, seorang peserta sebelumnya yang ikut bermain bersamanya pun kini ikut bergabung dengannya. Wanita ini bernama Shibuki. Arisu bersama sahabatnya pun memutuskan untuk beristirahat di suatu tempat dan memikirkan sebuah cara untuk keluar dari tempat ini. Arisu menjelaskan jika permainan yang mereka mainkan adalah permainan kartu. Dengan kata lain, ada master permainan atau seseorang yang mengendalikan permainan ini. Game master ga iru tte koto. Dareka ga game o shikunderu. Sore dake wa tashika. Di permainan yang kedua, Arisu bersama Karubela yang ikut serta di dalam permainan. Sedangkan Chota bersama Shibuki, mereka memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Di permainan yang kedua ini, kesulitan permainan adalah 5 skop. Dan untuk peraturan permainan, mereka hanya perlu mencari ruangan untuk menekan sebuah tombol untuk menghentikan bom sebelum waktunya habis. Waktu di bom ini yaitu 20 menit berjalan mundur. Di permainan kali ini, terdapat Yusagi atau wanita sebelumnya yang hobi mendaki gunung. Saat Arisu bersama peserta lain tengah mencari ruangan untuk mencari tombol penghenti bom, terdapat manusia bertopeng kuda yang menembaki para peserta agar mereka tak berhasil memenangkan permainan. Arisu pun merasa jika permainan ini lebih sulit daripada sebelumnya. Saat Arisu berusaha bersembunyi, terdapat seorang pria yang mengajak Karube untuk mengajar manusia bertopeng kuda tersebut. Pria ini menganggap jika manusia bertopeng kuda itu juga sama seperti mereka. Pria yang mengajak Karube ini bernama Aguni. Ketika Aguni bersama Karube mencoba memancing perhatian dari manusia bertopeng kuda, Arisu pun berusaha mencari ruangan yang merupakan tempat dari tombol penghenti bom berada. Saat Arisu menemukan ruangan tersebut, terdapat pria lain yang juga menyadari tempat dari tombol penghenti bom berada. Ketika Arisu memasuki ruangan itu, terdapat manusia bertopeng kuda yang lainnya yang mencoba membunuh Arisu. Dari luar jendela, muncullah Yusagi yang kemudian membantu Arisu untuk menekan tombol penghenti bom sebelum waktunya habis. Pada akhirnya, mereka pun memenangkan permainan dan manusia bertopeng kuda itu pun langsung tewas secara otomatis. Dengan kata lain, yang kalah dalam permainan ini mereka akan langsung tewas. Saat Karube menemukan walkie-talkie di salah satu peserta yang telah tewas, dia mendengar seseorang berbicara mengenai sebuah tempat yang aman dan juga nyaman yang bernama pantai. Setelah permainan berakhir, pria yang berjaket putih sebelumnya pun menemukan sebuah kertas dengan simbol aneh yang menjadi sebuah teka-teki. Beralih ke Arisu, Karube mengabarkan tentang pantai yang dia dengar dari walkie-talkie. Karena visa dari Chota dan juga Shibuki akan habis, mereka pun memutuskan untuk memainkan sebuah permainan demi bisa memperpanjang visa mereka atau waktu bertahan hidup.
di permainan kali ini, yaitu dengan tingkat kesulitan 7 hati. Arisu pun seketika teringat kata-kata seseorang di permainan sebelumnya jika permainan hati adalah permainan pengkhianatan. Tak lama kemudian, muncullah peraturan permainan jika mereka akan bermain petak umpet dengan karakter 3 domba dan 1 serigala. Cara bermainnya yaitu apabila karakter domba berhasil melihat serigala dengan kacamata yang disediakan, maka dia akan berubah menjadi serigala. Bagi para peserta yang menjadi serigala hingga akhir permainan, maka mereka akan memenangkan permainan. Sedangkan bagi karakter domba, mereka akan mati atau dianggap kalah. Dengan kata lain, hanya ada satu peserta yang bisa keluar dari permainan ini. Chota pun tak ingin memainkan permainan ini. Sedangkan Shibuki yang menjadi serigala, dia pun langsung bersembunyi agar bisa memenangkan permainan. Akan tetapi, Karube tak akan membiarkan hal itu terjadi. Karube pun mencoba mengejar Shibuki yang berkhianat. Ketika Arisu mencoba memisah mereka, karakter serigala pun tak sengaja berpindah kepadanya ketika Shibuki melihatnya. Tak ingin sahabatnya bertengkar satu sama lain, Arisu mencoba melepas benda yang mengikat lehernya dan segera mengakhiri permainan. Sayangnya, benda ini pun tak bisa dilepaskan. Saat waktu tinggal beberapa menit lagi, Arisu teringat kedua sahabatnya yang selalu menghiburnya dikala dia sedih dahulu. Arisu telah melewati masa sulit dan juga senang bersama-sama dengan kedua sahabatnya. Kini, Karube dan Chota pun memutuskan agar Arisu memenangkan permainan ini. Arisu mencoba mencari kedua sahabatnya. Akan tetapi, Chota dan Karube memilih bersembunyi agar Arisu bisa memenangkan permainan. Dengan kata lain, Chota bersama Karube mengorbankan nyawanya agar Arisu bisa bertahan hidup. Dan ketika waktunya telah habis, Arisu tak sengaja melihat kematian sahabatnya tepat di depan matanya. Beralih ke Yusagi, dia bertahan hidup dengan berburu kelinci di area perkotaan. Ketika Yusagi akan pulang ke tempat dia tinggal, dia melihat Arisu yang tengah frustasi dan tergeletak di tengah jalan. Yusagi pun mengira jika Arisu hanya sedang beristirahat. Kemudian, Yusagi pun meninggalkannya. Keesokan harinya, Yusagi melihat Arisu yang tergeletak dan tak bergerak sedikit pun. Yusagi pun menyadari jika Arisu baru saja merasakan cobaan yang sangat berat baginya. Seketika, Yusagi pun teringat masa lalunya dahulu ketika ayahnya akan mendaki sebuah gunung yang sangat tinggi. Tak disangka, pendakian itu merupakan akhir kehidupan dari ayah Yusagi. Ketika kematian ayahnya, Yusagi hanya terdiam selama beberapa hari karena tak terima dengan kenyataan pahit yang terjadi. Hal ini pun membuat Yusagi merasa sadar jika yang dirasakan Arisu seperti apa yang dirasakannya dahulu. Yusagi kemudian memutuskan untuk menolong Arisu dan membawanya ke tempat dia tinggal. Saat tersadar, Arisu melihat sebuah makanan dan juga minuman di sampingnya. Arisu pun bertanya mengapa Yusagi malah menolongnya. Arisu menjelaskan jika dia baru saja membunuh sahabatnya di dalam permainan. Yusagi pun hanya bisa memandang Arisu dengan tatapan berduka. Keesokan paginya, Yusagi berolahraga rutin dengan berlari ke tengah kota setiap harinya. Saat dia kembali pulang, dia pun mencoba menasihati Arisu agar tak larut dalam kesedihan. Yusagi mengatakan jika sahabat Arisu rela mati agar Arisu bisa bertahan hidup. Maka dari itu, Arisu harus terus bertahan hidup agar kematian sahabatnya tak sia-sia. Seketika, Arisu pun mulai bersemangat untuk kembali hidup. Arisu dan Yusagi kemudian berkenalan dan saling akrab satu sama lain. Pada malam hari, Yusagi bersama Arisu berniat memainkan sebuah permainan sebab visa mereka yang akan habis sebentar lagi. Di permainan kali ini, mereka harus mencapai tujuan dengan batas waktu 2 jam. Di samping itu, para peserta diberikan ponsel dengan keterangan jarak yang entah maksudnya apa.
Yusagi pun mengira jika mereka harus berlari ke terowongan tempat dari tujuan mereka berada. Dengan begitu, Yusagi mengajak Arisu dan peserta lain untuk berlari ke terowongan. Karena salah satu peserta sedang terluka di kakinya, dia pun memilih untuk pasrah dan diam di dalam bus. Di tengah jalan, mereka harus berhadapan dengan jaguar hitam yang sangat ganas. Salah satu peserta pun harus tewas dimakan oleh jaguar hitam tersebut. Saat Arisu dan yang lainnya melanjutkan perjalanannya lagi, dia melihat sepeda motor klasik yang berfungsi tanpa bantuan alat elektronik. Di kondisi saat ini, semua alat elektronik tak bisa digunakan kecuali beberapa benda yang termasuk kuno. Arisu pun memilih untuk kembali dengan menggunakan motor itu demi bisa menjemput salah satu peserta yang tertinggal di awal permainan. Yusagi dan salah satu peserta yang tiba di ujung terowongan, mereka pun merasa terkejut sebab terowongan itu merupakan penahan bendungan dari aliran air. Tak disangka, keluarlah aliran air dengan gelombang tinggi yang melewati terowongan tersebut. Tepat pada waktunya, Arisu berhasil menjemput Yusagi yang hampir saja terseret derasnya gelombang air dari terowongan tersebut. Ternyata, bus di awal permainan ini merupakan tujuan dari misi mereka. Dan sebenarnya, dari awal permainan, mereka sudah berada di tempat tujuan. Kini, Arisu bersama Yusagi pun sudah sangat akrab satu sama lain. Saat malam harinya, Arisu mencoba membahas tentang permainan konyol yang mereka lakukan saat ini. Arisu pun berpikir tentang siapa dalang di balik semua ini. Kini, hari demi hari pun telah berlalu. Yusagi mengajarkan Arisu untuk berburu di alam bebas. Keahlian berburu ini didapatkan Yusagi saat dia mendaki gunung bersama ayahnya. Saat malam hari, Arisu menjelaskan kepada Yusagi jika dia menemukan informasi tentang sebuah tempat bernama pantai. Saat Arisu dan Yusagi menemukan tempat itu, mereka pun dibuat tak sadarkan diri dan dibawa ke pantai itu berada. Saat tersadar, Arisu disapa oleh pemimpin di pantai itu yang bernama Heather. Heather menjelaskan tujuannya di pantai ini yaitu mengumpulkan semua kartu yang didapatkannya dari permainan. Di pantai ini, mereka semua bebas melakukan apapun. Heather menganggap jika pantai ini adalah surga dunia yang dia buat. Heather pun mengucapkan selamat bergabung kepada Arisu dan juga Yusagi. Sebagai bayarannya, Heather mengambil kartu tujuh hati yang dimenangkan oleh Arisu sebelumnya. Di pantai ini, terdapat beberapa orang yang ditemui oleh Arisu di permainan kedua sebelumnya. Mereka semua saling bekerja sama untuk mengumpulkan semua kartu. Untuk menguji kelayakan jabatan dari Arisu, seorang bawahan dari Heather yang bernama An mengajak Arisu untuk ikut bermain dengannya. Di permainan ini, Arisu berkenalan dengan peserta lain yang bernama Kuina dan juga Tata yang ikut bermain dengannya. Permainan ini yaitu tentang bola lampu mana yang menyala. Para peserta harus menebak saklar lampu mana yang menyala. Jumlah saklar yang tersedia yaitu 3 jenis. Peraturannya mereka tidak boleh melihat ke dalam ruangan tempat bola lampu berada. Mereka harus menyelesaikan permainan ini dengan batas waktu yang ditentukan. Jika waktunya habis, mereka semua akan tersengat aliran listrik. Dengan kata lain, mereka harus menggunakan logika dalam permainan ini. Karena permainan ini untuk menguji kelayakan Arisu, maka hanya Arisulah yang harus menyelesaikan permainan ini. Beberapa waktu pun berlalu, Arisu menyalakan saklarnya satu per satu. Kemudian, Arisu pun menyuruh Kuina untuk memegang bola lampu tersebut.
Ketika bola lampu yang dipegang terasa panas, maka saklar itulah jawabannya. Setelah memenangkan permainan ini, An pun mengucapkan selamat kepada Arisu sebab dia akan dipromosikan jabatannya. Di luar ruangan, Kuina memperkenalkan beberapa orang seperti Aguni dan juga Niragi yang merupakan militan atau pasukan yang berjaga di pantai ini. Saat malam hari, Arisu pun dipanggil oleh Heather untuk dipromosikan jabatannya menjadi anggota eksekutif. Arisu juga diperkenalkan dengan anggota eksekutif lainnya mulai dari Aguni, Niragi, Mira, Kazuryu, An, Chisia, dan juga Last Boss. Di pertemuan kali ini, Heather menjelaskan jika kartu 10 hatilah yang belum dia dapatkan. Maka dari itu, siapapun yang mendapatkan kartu ini akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Ketika mereka semua telah bubar, Arisu diajak bicara empat mata oleh Heather jika dia merasa takut jika para anggotanya mengkhianatinya. Arisu pun menyadari jika Heather adalah pemimpin yang tegas dan juga bijaksana. Keesokan harinya, Arisu dibangunkan oleh Yuzaki yang mengajaknya untuk menyelidiki mengenai pantai ini. Arisu ingin mengetahui lebih jauh tentang apa yang ada di pantai ini. Arisu pun kemudian mengajak Yuzaki untuk berpencar demi bisa mendapatkan informasi yang penting. Ketika Arisu mendatangi tempat pembuangan sampah, dia merasa terkejut setelah melihat mayat dari beberapa orang yang dibunuh secara mengenaskan. Dari suatu arah, muncullah Chisia dan juga Kuina yang menjelaskan jika mayat-mayat itu adalah orang-orang yang berkhianat di pantai ini. Chisia kemudian mengajak Arisu untuk menjelaskan rencananya. Ternyata, Chisia memiliki kesamaan dengan Arisu untuk mengetahui tentang pantai ini. Chisia memiliki rencana untuk mengambil kartu yang dimiliki oleh Heather. Chisia menyadari jika hidup Heather tak akan lama lagi. Hal ini dikarenakan para militan yang haus akan kekuasaan. Benar saja, ketika Heather baru pulang dari permainan, Aguni pun mengabarkan jika Heather harus tewas saat akan menyelesaikan permainan. Game 会場付近で銃声を聞いたやつもいるみたいです。次のリーダーはナンバー2の私だ。ちょっと待った。 Niragi bersama Last Boss pun memaksa dan juga mengancam semua anggota eksekutif agar menyetujui Aguni sebagai pemimpin baru di pantai ini. Jika mereka menolak, maka mereka akan dibunuh saat itu juga. Karena keadaan pantai sedang kacau, Chisia pun menjelaskan rencananya untuk mengambil semua kartu yang disimpan oleh Heather. Arisu bersama Yuzaki akan mengambil kartu itu di dalam brankas, sedangkan dirinya bersama Kuina akan berjaga di luar. Pada akhirnya, rencana pun dijalankan. Saat Arisu sedang membuka brankas, dia pun mengatakan kepada Chisia jika brankas itu adalah brankas yang palsu. Beberapa saat kemudian, muncullah Aguni yang berhasil memergokinya. Ternyata, Chisia mengkhianati Arisu. Arisu bersama Yuzaki pun kemudian diikat dan dikunci di suatu ruangan. Di sisi lain, An menemukan fakta jika Heather ditembak oleh seseorang saat menjalankan permainan. Sementara itu, alasan Chisia mengorbankan Arisu sebab Chisia menyadari jika sebuah pencapaian pasti membutuhkan pengorbanan. Chisia merupakan tipikal karakter yang sangat cerdas, namun dia juga sedikit licik. Ketika Chisia dan Kuina akan pergi dari pantai, tak disangka pantai itu pun menjadi arena permainan dari 10 hati. Kartu 10 hati ini adalah kartu terakhir yang belum dimiliki oleh Heather. Dalam permainan ini, mereka harus mencari penyihir atau pembunuh dari Momoka dengan batas waktu yang ditentukan. Mereka juga harus membakar penyihir tersebut. Asahi yang merupakan sahabat dari Momoka, dia pun dituduh oleh Niragi jika dia yang membunuh sahabatnya sendiri. Para militan pun langsung membabi buta dan membunuh semua orang. Yuzaki kemudian dibantu oleh Asahi dan juga Tata untuk mencari keberadaan dari Arisu.
di halaman gedung, Aguni berserta pasukannya membakar orang-orang tak bersalah yang dianggapnya sebagai penyihir. Sementara itu, Cixia bersama Kuina hanya memantau dari layar monitor untuk mencari penyihir tersebut. Dari penampilannya, Cixia merupakan orang ber-IQ tinggi dalam memecahkan teka-teki. Kuina yang melihat An sedang mencari sesuatu, dia pun mendatanginya untuk bertanya tentang apa yang dilakukannya. An pun menjelaskan jika dia ingin membuat gambaran sidik jari dari pisau yang membunuh Momoka. Dengan begitu, mereka bisa tahu siapa penyihir sebenarnya. Saat di tengah jalan, terdapat Last Boss yang ingin menghalangi An. Kuina pun menyuruh An untuk pergi sedangkan dia akan melawan Last Boss. Di atas gedung, terlihat Niragi yang menembaki orang-orang tak bersalah. Ternyata, di masa lalunya, Niragi menjadi bahan bulian oleh teman-temannya. Sebab itulah, dia menjadi jahat di masa kini untuk merubah masa lalunya yang menyedihkan. Cixia pun mendatangi Niragi untuk menghentikan perbuatan tak manusiawi yang dilakukannya. Di bawah ruangan, pertarungan antara Kuina dengan Last Boss pun masih berlanjut. Saat di tengah pertarungan, Kuina teringat masa lalunya di mana ayahnya menginginkannya sebagai pria yang kuat dan juga tangguh. Akan tetapi, Kuina yang memiliki kelainan perilaku yang sangat ingin berpenampilan seperti wanita, hal itu pun membuat Kuina diusir oleh ayahnya. Namun, Kuina mulai sadar dan ingin kembali pulang demi bisa merubah masa lalunya menjadi lebih baik. Di atas gedung, Cixia membakar tubuh dari Niragi yang membuat Niragi pun terjatuh dari atas gedung. Di samping itu, Yuzaki pun akhirnya berhasil menemukan Arisu yang tengah terikat di suatu ruangan. Kembali ke Kuina, alasan Kuina ingin merubah masa lalunya sebab dia teringat ibunya yang menerima seluruh kekurangannya dan mau mengakui dirinya sebagai anaknya. Oka. Beralih ke Arisu, setelah Yuzaki menjelaskan permainan 10 hati ini, Arisu pun mulai berpikir tentang siapa sebenarnya penyihir ini. Sementara itu, ketika An sudah menemukan jawabannya, dia pun dipukul oleh seseorang yang membuatnya langsung tak sadarkan diri. Kemudian, cerita pun dibuat flashback yang memperlihatkan masa lalu dari Momoka dan juga Asai. Asai merekam semua hal yang dia lihat ketika semua orang menghilang. Kembali ke Arisu, akhirnya Arisu pun meminta tolong kepada Aguni agar dia mau membantunya mencari penyihir. Aguni pun berteriak jika dialah penyihir yang membunuh Momoka. Arisu pun mengatakan jika Aguni bukanlah pembunuh Momoka, namun dialah yang membunuh Heather. Permainan hati ini adalah tentang perasaan hati seseorang, sehingga Aguni yang sedang berduka, dia seakan dianggap sebagai penyihir di permainan ini. Seketika, Aguni pun teringat masa lalunya bersama Heather saat awal kali menciptakan pantai ini. Saat itu, Heather benar-benar tak bisa dikendalikan. Heather sangat haus sekali akan kekuasaan. Aguni berniat untuk membubarkan pantai ini dan kembali hidup bersama-sama. Bagi Aguni, semua orang di pantai ini tak bisa dipercaya. Seketika, Heather pun berniat menembak Aguni. Aguni yang sigap, dia pun langsung menembak Heather hingga dia tewas. Ketika Aguni mengecek pistol milik Heather, ternyata tak ada pelurunya. Heather hanya ingin mengetes kesetiaan Aguni kepadanya. Sebab itulah, Aguni merasa sangat bersalah. Arisu kemudian kembali angkat bicara dan mengatakan jika Momoka itu sendiri yang merupakan seorang penyihir. Dengan kata lain, Momoka melakukan bunuh diri dan bukan dibunuh oleh orang lain. Karena keadaan sangat kacau, Asai mengatakan jika dialah bandar dari permainan ini. Seketika, dia pun langsung tewas saat itu juga. Semua orang yang menyaksikannya pun langsung terdiam dan terkejut. Saat kondisi mulai terkendali, muncullah Niragi dengan keadaan tubuhnya yang hancur terbakar oleh perbuatan Cixia sebelumnya.
Niraki tak peduli siapa penyihirnya. Dia hanya ingin membunuh semua orang di tempat itu. Saat Arisu akan ditembak oleh Niraki, muncullah Aguni yang menyelamatkannya dan mendorong Niraki hingga jatuh ke bawah gedung. Kini, mereka semua pun langsung membakar jasad dari Momoka. Seketika, permainan pun berakhir. Asahi dan Momoka sebelumnya ditawari oleh orang misterius untuk menjadi bagian dari pengendali permainan. Tempat pengendali permainan ini berada di bawah rel kereta api. Alasan Momoka melakukan bunuh diri sebab dia tak tahan lagi dengan permainan konyol ini yang membunuh beberapa orang tak bersalah. Setelah menonton rekaman ini, Arisu bersama Yuzaki pun mendatangi tempat dari pengendali permainan ini. Saat tiba di sana, betapa terkejutnya Arisu setelah melihat tewasnya semua orang. Tak disangka, di tempat itu juga terdapat Jisia yang lebih dulu berada di tempat tersebut. Arisu pun bertanya bagaimana Jisia menemukan tempat ini. Ternyata, Jisia sebelumnya menemukan kertas dengan simbol yang sangat aneh. Simbol itu menandakan tentang rel kereta api, dan begitulah Jisia bisa menemukan tempat ini. Dari layar gedung, terdapat Mira yang mengabarkan jika permainan baru akan segera dimulai. Mereka pun merasa terkejut setelah mengetahui jika Mira lah yang menjadi dalang dalam permainan ini. Kini, permainan kartu terakhir pun akan dimulai. Jawaban dari dalang permainan ini pun akan segera terungkap. Dan kemudian, cerita pun berakhir. Demikianlah pembahasan pada season yang pertama. Silakan tulis pendapat kalian baik kritik maupun saran di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan untuk lanjutan season keduanya, silakan tunggu di konten berikutnya.